Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan, yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.